Prabu si terkuat dan terlemah tidaklah rebah, baik secara tuturan maupun isi yang berkisar pada peristiwa besar. Ada angka 60. Selamat untuk Wina Bojonegoro. Dengan nama yang nyaris tidak pernah kita dengar, nama aslinya Endang Wina. Dipersilakan Kepala BUE Malang Dr. I. Gusti Hadi Ardana, S.Pd. Dan kita tahu Wina Bojonegoro selama ini provokatif banget untuk menggerakkan kaumnya atau komunitasnya untuk sebagai penulis yang kreatif dan produktif. Dipersilakan untuk memberikan provokasi pada anak-anak yang masih belum menulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Umi Kulsum, matur nuwun. Saya baru kenal tadi ya. Saya disalami dalam hati, siapa ini masih muda dan cantik. Ternyata ibu apa? Kepala Balai Bahasa Jawa Timur. Ternyata masih muda. Matur nuwun Balai Bahasa yang akhirnya memberikan penghargaan ini kepada saya. Ini saya persembahkan kepada teman-teman saya di Perempuan Penulis Padma. Tepuk tangan dulu. Ada 115 perempuan dari seluruh Indonesia, beberapa di luar negeri, yang bergabung di Perempuan Penulis Padma yang sekarang sudah melahirkan mau 6 buku. Berdirinya 2021 saat pandemi, tapi di luar perlima kami sudah banyak membuat buku, terutama untuk para perempuan yang tergabung dalam Hidup Ini Indah Babe. Dan terasa apa ya, Hidup Ini Indah Babe itu terasa kayak enteng gitu ya, tapi di dalamnya itu luar biasa karena para perempuan berani menceritakan dirinya di dalam tulisan yang itu adalah bagian dari healing kalau zaman sekarang. 9 buku dari Hidup Ini Indah Babe. Terima kasih teman-teman yang sudah menjadi bagian dari perjalanan menulis saya. Dan untuk para juri, Pak Joko, Mas Soe, Mas Masuri, Mas Bram, tuku merining pasar prepek, para juri anjene keren. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.